Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga sampai saat ini kami dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Ed Pesugihan. Dan di dalam cerita ini, nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita simak ceritanya. Di kesempatan ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Pesugihan Dupa Untuk Riasan. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Seperti kebanyakan gadis di umurannya, Larasati juga hobi menggantung make up. Apalagi dirinya kini diterima di universitas terbaik di Indonesia. Ia ingin tampil cantik dan beken di kalangan teman-temannya. Sepulang kuliah, ia dan kawan-kawan satu gengnya akan pergi ke pusat kosmetik untuk membeli produk make up terbaru. Adalah Dinda, Bunga, dan Indri yang menjadi kawan Larasati. Pertemanan mereka dimulai sejak masa pengenalan mahasiswa baru. Mereka berempat langsung merasa klop dan memutuskan untuk berteman bersama. Hanya Larasati yang asli dari Yogyakarta. Larasati pasti menjadi si penunjuk arah bagi mereka bertiga ketika mereka berpergian bersama. Tidak ada yang tidak kenal dengan geng tersebut. Sebagai mahasiswa baru, gengnya sudah dikenal hingga ke mahasiswa angkatan paling tua sekalipun. Terdiri dari gadis-gadis cantik, tajir yang sangat gaul menyita perhatian seisi kampus. Keempatnya memiliki kesukaan yang sama, yakni suka make up. Mereka suka berbagi tips dan trik make up yang benar. Di antara keempatnya, Larasati menjadi yang paling ambisius dalam karya dan dananya. Ia bermimpi memiliki usaha make up artis terkemuka seantero kota. Untuk meraih mimpinya, Larasati pun sering mengikuti pelatihan dandan yang diadakan oleh perias profesional. Ia juga membuka jasa dandan kecil-kecilan. Mayoritas pelanggannya adalah teman-teman kampusnya sendiri. Ia merasa telah mendandani banyak orang, tetapi ia tidak memiliki pelanggan tetap. Ia keheranan sendiri. Padahal biaya jasa yang ia patok juga standar, tidak terlalu mahal. Usut punya usut, ternyata kemampuan dandan Larasati tidaklah terlalu bagus. Banyak pelanggan yang kecewa setelah menggunakan jasanya. Menurut mereka, alis hasil karya Larasati berbentuk aneh dan tidak simetris. Sedangkan memiliki alis yang tidak simetris membuat mereka malu. Para pelanggannya kapok, tidak ingin menggunakan jasa Larasati lagi. Larasati pun tidak mengerti apa yang salah dengan alis buatannya. Menurutnya, alis buatannya baik-baik saja. Ia memang memiliki silinder di matanya. Tetapi ia tetap berusaha untuk membuat alis yang sesimetris mungkin. Namun kegundahan hatinya itu ia lampiaskan dengan melamun di danau. Dan kegelisahan Larasati pun ternyata ditangkap sang penjaga danau. Ia heran mengapa gadis cantik itu sangat sering menghabiskan waktu sendirian di danau. Larasati juga tidak mengenal waktu ketika datang ke danau. Kadang pagi hari, kadang siang hari, bahkan juga sore menjelang malam. Waktu yang tidak baik untuk di alam terbuka. "Kok sering kesini? Kenapa, Mbak? Pikirannya lagi penuh ya?" tanya Heru hati-hati. "Iya, Pak. Ini bisnisnya lagi sepi. Sebulan terakhir ini tidak ada pelanggan," jawab Larasati. "Wah, kebetulan sekali. Itu si Mbak Pujo yang punya danau ini barusan datang. Coba saja Mbak tanya beliau, barangkali bisa bantu," katanya sembari menunjuk pendopo yang ada di bukit seberang danau. Larasati mengangguk sopan kepada Pak Heru. Ia kemudian melakukan apa yang direkomendasikan bapak tadi. Ia berjalan kecil mengikuti jalan setapak yang ada. Ia pun biasa saja, tidak tahu harus berharap apa. Syukur kalau memang Simbah Pujo bisa membantu. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Sekejap kemudian Larasati ternyata sudah sampai di pendopo yang dimaksud. Di tengahnya terdapat seorang kakek yang duduk membelakanginya.
Ia mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan kopiah. Duduknya menyila dengan kedua tangan di paha. Di depan si Bapujo terdapat lukisan pemandangan alam yang menggantung di dinding kayu. Larasati kemudian menyadari aroma wewangian, aroma dupa yang menyeruak dari keempat sudut pendopo menyerbak tajam. Mulanya ia ragu-ragu, tapi akhirnya Larasati membuka mulutnya. Kula nuwun simbah, katanya takut mengganggu. Sebentar ya, kamu duduk di situ dulu, tutur simbah tanpa bergeming. Larasati pun mengikuti perkataan simbah. Tidak lama kemudian, simbah kemudian membalikkan badannya dan bertanya kepada Larasati sembari tersenyum. Ada apa nak? Kata Pak Heru, kamu sedang gelisah ya? Tanya si Bapujo. Iya mbah, ini usaha saya tidak laku, jawab Larasati singkat. Larasati kemudian menceritakan usahanya yang tidak laku. Lantaran alis buatannya kurang simetris, si Bapujo hanya mengangguk sesekali sembari tersenyum. Ia memahami apa yang dirasa anak gadis itu. Lalu kemudian si Bapujo pun menawarkan bantuannya. Ia memberikan Larasati 5 dupa yang ada di lemari pojok pendopo. Simba menjelaskan bahwa dupa ini harus digunakan ketika Larasati mendandani pelanggannya. Dupa harus ditiupkan sebelum dan sesudah Larasati mendandani. Mendengar penjelasan dari Mbah Pujo, Larasati mengangguk. Ia menurut tetapi tetap tampak kebingungan. Dengan ragu-ragu, ia pun akhirnya berkata, "Terima kasih, Mbah. Ini saya harus bayar atau bagaimana ya?" tanya Larasati dengan hati-hati. Si Mbah Pujo pun hanya tertawa terbahak-bahak. Kumisnya bergetar sembari badannya bergoncang. Tidak nak, kamu tidak perlu membayar saya. Kamu cukup taburkan bunga di danau itu saja setiap Jumat Kliwon. Kamu harus datang ke sini jam 9 sampai jam 1 malam. Penghuni danau situ suka dengan bunga. Mereka juga suka melihat wajahmu yang cantik bak mawar mekar, jawab Mbah Pujo menjelaskan. Larasati pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Singkat ceritanya, Larasati mulai bisnisnya dengan gembira berkat bantuan si Mbah Pujo. Ia membuka jasanya dengan diskon 50% untuk menarik pelanggannya. Larasati pun menuruti anjuran si Mbah Pujo. Sebelum mengoleskan primer, ia pun meniupkan aroma dupa ke wajah pelanggannya. Para pelanggan pun tidak curiga. Mereka tidak berpikir perempuan modern seperti Larasati melakukan pesugihan. Mereka pikir itu adalah aromaterapi yang menjadi bagian dari ciri khas jasa make up-nya. Para pelanggannya takjub dengan hasil karya Larasati. Mereka menjadi tampak jauh lebih cantik dari biasanya. Aura para pelanggannya pun jadi tampak lebih bahagia, apalagi dengan alisnya. Alis yang dulu dihujat, kini justru dicintai. Meskipun dalam pembuatan alis, Larasati tidak menggunakan teknik yang berbeda, alias sama saja. Mujur memang dupa pemberian si Mbah Pujo. Pelanggannya kembali datang untuk memakai jasanya. Dalam sebulan, Larasati sangat sibuk melayani para pelanggannya. Usahanya pun semakin berkembang, bisnisnya tenar dengan ciri khas yang ia miliki, aroma terapi dupa, yang membuat bisnis make up-nya semakin mengudara. Larasati pun menepati janjinya. Saben Jumat Kliwon, ia datang ke danau itu menaburkan bunga selama 1 tahun. Namun ia tidak sadar dinginnya angin malam mengganggu kesehatannya. Di tengah-tengah merias, Larasati tiba-tiba merasa panas di kepalanya. Seketika ia pun jatuh pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, Larasati terkejut. Dokter menemukan adanya tumor otak ganas berbentuk bunga yang ada di kepalanya. Larasati pun ternyata divonis tidak akan hidup lama lagi. Dan sekian, itulah kisah singkat yang berjudul Kisah Pesugihan Dupa untuk Riasan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah like,
share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.